Oh, kurang tinggi tadi ya. Kurang lewat. Masuk. Oh, kali ini. Iya, seperti keluar ya. Iya. Kedepatan shuttlecock ke Milang tadi, dan sebenarnya Axelsen di posisi untuk membalik. Itu dan dia. Bagaimana shot making ability-nya juga fantastis ya. Betul sekali. Oh, kembali satu upaya dari Axelsen down the line tadi, 4-2. Ini smash yang sulit ya, karena memanjang dan juga lewat dari jangkauan Ginting. Yang sangat pojok juga tadi, tidak ada obatnya tuh. Yeah. Defense yang baik dari Ginting. Oh, salah membuang bola. Sudah berupaya tadi, tapi tentunya defense yang baik belum cukup untuk bisa membendung Axelsen. Ini satu upaya impresif dari Ginting. Masih yang baik. Ini dia mengolah bola, mengambil momentum. Ini yang harus dilakukan ya. Iya, harus lebih sering dilakukan dengan upaya seperti ini dari Ginting. Sabar, mencari momen yang tepat untuk bisa melepaskan pukulan keras yang tidak mampu dikembalikan dengan baik tadi oleh Axelsen. Berhasil Ginting. Harus tampil lebih sabar untuk menahan tekanan dari Axelsen. Dan ini yang tersaji dari aksi Anthony Sinisuka Ginting. Mampu kembali meraih poin. Ini sudah tepat, tapi itu ditanggung lagi sekarang. Satu poin mampu diraih, serve dipegang tapi cepat berpindah juga karena Axelsen terus bereaksi dengan kembali kualitas yang sensasional. Iya. Mengolah bola pun tidak boleh tanggung ibaratnya ya, karena Axelsen juga tinggi. Tekanannya bahaya. 13 poin bertambah bagi Victor Axelsen. Baik sekali defend dari Ginting. Tanggung. Oh, masih bisa dikembalikan. Masuk, masih menyentuh garis terluar tadi. Iya, dan kali ini defense dari Axelsen sangat baik ya. Dicecar di bagian badan ini sebenarnya sudah sulit. Oh, tanggung ditunggu sudah. Cepat maju ke depan nanti. Iya. Antisipasinya luar biasa ya. Makanya disebut sebagai pemain yang paling sulit dikalahkan begitu ya. Kembali luar biasa Axelsen. Sangat sulit untuk bisa ditaklukkan karena senjata-senjata yang diandalkan lawan dari Axelsen, dia punya jawabannya. Dia seolah sudah menerka kemana sang lawan akan menempatkan shuttlecock. Mungkin 2-3 gerakan sebelumnya. Ini yang membuat sangat sulit bagi siapapun yang menghadapi Axelsen untuk bisa meraih kemenangan. Iya. Oh, baik sekali kali ini. Iya, Ginting kali ini masih berupaya terus. Dan ini semangat juang dan juga optimisme yang harus dijaga oleh Anthony Ginting. Yang memang walaupun rekor head-to-headnya buruk, tapi bukan tidak mungkin di hari ini bisa menjadi hari yang istimewa. Karena masih jauh persaingan, walaupun tertinggal. Ya. Cukup berat kali ini bagi Ginting di game pembuka. Masih ada harapan, satu upaya yang sangat baik tadi dari Anthony Sinisuka Ginting. Betul sekali, sebelah kanan Adi.
selalu menjadi incaran dan so far mungkin penyumbang angka terbanyak ya. Players back on court. Ketika dia mendapatkan tekanan, selalu saja positif dari Axelsen. Kembali satu upaya di area yang sama, dan ini blueprint yang coba terus diulang ya, ya oleh Ginting. Sedang tidak enak ya melakukan forehand defense. Berjarak 7 poin kali ini, serve dari Anthony Ginting. Tanggung, ah luar. Oh sayang. Ay, kali ini yeah. Anthony Ginting. Ragu-ragu antara masuk dan keluar ya, Adi. Memanjang soalnya. Semuanya ini memanjang. Ini menjadi kebangkitan walaupun satu angka lagi bagi Axelsen akan mengakhiri game pembuka. Keluar seperti ini. Oh masuk. Dengan baik tadi diselesaikan oleh Victor Axelsen yang mampu meraih keunggulan 21-13 di game pembuka kali ini. Belum ada kendala berarti yang dirasa oleh sang alien dari Odense. Dimana dia tampil dengan penuh percaya diri dan mampu mengakali perlawanan Anthony Ginting yang terus berjuang. Tapi juga belum bisa menggagalkan upaya Axelsen untuk bisa mengamankan game pertama. Game kedua dari BWF World Tour Finals 2022 di Bangkok di Nibutan Arena. Axelsen sudah mampu mengamankan 2 poin perdana. Rally kali ini Adi. Oh, masih bisa diambil. Luar biasa Mayur. Iya betul Adi. Justru Anthony Ginting yang tidak sabar tadi mengambil keputusan tergesa-gesa. Oh, masih masuk. Luar biasa, wow. Adik. Bagaimana caranya Mbak Yuni? Ketika sudah dalam posisi yang sulit, justru dia bisa membalikkan keadaan. Dan justru Axelsen yang meraih keuntungan dengan lagi mendulang poin. Iya, ini reaksi tangan ya. Dan juga kecepatan memutar badannya ini sangat luar biasa. Backhand ini susah loh sebenarnya untuk yeah. diambil ketika sudah terlambat ya. Wow. Masih bisa masuk lagi. Masuknya sangat baik. Shuttlecock tadi bergulir di atas bibir net. Yeah. Lagi pukulan-pukulan. Apa salah begitu ya, yeah. Bahkan Ginting yang melakukan kesalahan sendiri. Oh, lucky ball. Lucky ball yang sangat-sangat melegakan didapat tadi angka oleh Anthony Ginting. Ini kembali adanya satu harapan. Terpangkas keunggulan Axelsen, hanya 3 saja selisih yang harus digapai oleh Anthony Ginting. Kita berharap tentunya Mbak Yuni ada kebangkitan yang bisa disajikan oleh bintang Indonesia Anthony Ginting. Iya, setuju. Tanggung. Oh. Luar biasa smash yang baik, Adi. Anthony Ginting dibuat bekerja keras, bergerak di bidang permainan dari kiri ke kanan untuk menghalau offense dari Axelsen. Memang sangat elegan dan mungkin ini satu keadaan yang menyulitkan bagi Ginting. Bagaimana percaya diri dari Axelsen juga semakin tumbuh. Ya, dan ini berbeda ya dengan permainan yang nambah banyak angka dari Victor.
satu kesalahan sendiri harus dibayar mahal oleh Ginting karena mempersembahkan poin 11 bagi Viktor Axelsen di interval game kedua kali ini. Ginting kali ini mampu memberikan satu aksi menawan, menempatkan shuttlecock, sulit dikembalikan oleh Axelsen. Walaupun sulit Mayuni, tapi tentunya masih ada kesempatan bagi Ginting. 13-6. Harus ada stop lagi dari Ginting untuk menghentikan laju Axelsen. Betul. Oh, berbahaya. Lagi-lagi tidak lewat lambungan bolanya. Tanggung. Wah, baik sekali. Masih bisa diambil bola yang sulit. Ini juga bola sulit. Jadi ini bukan kali pertama kita melihat luar biasa Axelsen. Tertekan ya Ginting dan tidak bisa mengeluarkan permainan terbaiknya. Akhirnya mungkin ada sedikit frustrasi dari Ginting, dia smash keras tadi. Shuttlecock masuk di bidang permainan dari Axelsen. Ya, smash yang sangat baik dari Ginting. Sangat sulit untuk dikembalikan. Oh, tanggung. Tapi sudah terputus sejak smash keras tadi ya. Iya, iya. Bunyi putusnya senar ini juga kita bisa dengar ya di ini momen sudah putus sebenarnya. Betul. Raket dari Victor senarnya ya. Bola yang tanggung sebetulnya. Tanggung. Oh, masih bisa dikembalikan. Lagi. Tanggung kali ini. Luar biasa. Ya. Anthony Sinisuka Ginting terus menunjukkan kebolehannya untuk bisa bangkit 13-19. Walaupun terpojok dengan keunggulan yang cukup nyaman sempat diraih oleh Axelsen. Poin-poin beruntun ini akan memberikan tekanan bagi Viktor Axelsen. Baik sekali tadi pukulan dari Anthony Ginting. Ya, ini yang kita tunggu ya, ya. Dari Ginting. Terpangkas keunggulan 6 angka. Masih championship point. Oh, sayang. Akhir dari perjuangan Ginting yang sudah berupaya optimal. Tapi lawannya memang dalam level penampilan yang begitu istimewa. Setuju. Viktor Axelsen. Dan ini dengan selebrasi khas. Yang mirip dengan selebrasi sepak bola. Ketika merayakan sebuah gol. Lagi disajikan di Bangkok dan ini satu lagi titel yang diamankan Axelsen mengalahkan seterunya Anthony Ginting. Mbak Yuni, sudah segala daya upaya dari Ginting dikerahkan tapi memang penampilan sempurna Axelsen diberikan bahkan seolah tidak terganggu dengan maraton yang baru saja dia lalui menghadapi Kodai Naraoka. Iya, sayang sekali justru awal game tertinggal sangat jauh ya. Kemudian sempat bisa mengejar sebetulnya dengan pola permainan yang lebih cepat ritmenya yang ditampilkan Ginting. Tapi sedikit terlambat karena sudah harus mendekati kemenangan dari Axelsen. Dan ini kembali selebrasi dari Axelsen yang tentunya tidak pernah bosan dengan meraih gelar demi gelar. Kalahan beruntun 9 menjadi angka yang mungkin akan tidak disukai oleh Ginting dan ini membuat tentunya Ginting mungkin akan beristirahat sejenak untuk bisa menenangkan diri sebelum kembali berlatih lagi, lebih giat lagi karena ada satu ambisi, satu target. Dan kita lihat bagaimana wajah Ginting, dia terluka. Dia tahu betul bahwa ini satu lawan yang
harus bisa dia taklukkan, tapi masih ada jarak kualitas yang harus coba didekatkan lebih intens lagi oleh Ginting. Betul sekali, dan kalau saya pribadi melihat prestasi Ginting justru ketika hari ini berada di final World Tour Final ini sangat mengembirakan, karena sepanjang tahun ini dia masih naik turun ya, hanya Hailo Open dan Singapore Open yang diraih. Tapi kita melihat Ginting harusnya sudah lebih moving forward lagi untuk prestasinya. Mudah-mudahan tahun depan, Race to Olympic ya, sudah berada di depan mata. Ginting bisa memulainya dengan start yang sangat baik dan juga jujur. Dan ini menjadi harapan bagi Indonesia, di mana dua andalannya, Jojo dan Anthony Ginting, bisa terus berprestasi. Ya. Harus juga hati-hati karena ada lagi kebangkitan dari seorang tunggal putra Jepang, Kodai Narooka, yang melesat begitu tinggi dan memberikan kita juga satu kesan bahwa ini satu lagi pemain yang akan meramaikan persaingan di top 5 putra. Betul sekali, dan ini semakin terlihat jelas di World Tour Final ini ya, ketika dia bisa tampil di semifinal mengalahkan, hampir mengalahkan Victor dengan kualitas permainan yang luar biasa. Diuji di situ, staminanya diuji, kekuatannya diuji, dan juga perubahan pola permainan, dan ini sangat terlihat kemajuan dari seorang Kodai Narooka dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Dan bagaimana Victor juga belajar dari match menghadapi Pranoy, kemudian juga Kodai Narooka, dan justru seolah-olah semua itu memberikan dia kepercayaan diri di partai final dan mampu mengatasi Anthony Ginting. Betul sekali, satu match menghadapi Lu Guangzu ya, juga dihadapi, dilewati Kodai dengan sangat baik. Ini benar-benar warning dari tunggal putra Jepang, Kodai Narooka. Setelah Kento, belum bisa lagi masuk ke dalam pace yang dia punyai dahulu. Dan ini tentunya sang juara yang mampu mempertahankan gelarnya di BWF World Tour Finals. Diserahkan oleh Paul Erik ya, Hoyer Larsen, seniornya begitu ya. Dan mungkin juga ada rasa bangga ya dari Erik Hoyer Larsen, di mana prestasi dia dulu mungkin sudah bisa dilampaui.